mafi ulumin fi darini amin wa mimma yu'inu 'ala di antara sesuatu yang dapat membantu untuk ya dapat salat malam ya ya di antara sesuatu yang dapat membantu atas salat malam jadi kita jangan sampai kita kagak sembahyang malam ya cari sesuatu yang bisa membantu biar kita bisa salat malam Al-Qudu ala zikri awi sholati Pertama duduk atas ya, Dalam keadaan zikir atau sholat Duduk dalam keadaan zikir atau sholat Subhanallah Duduk dalam keadaan zikir atau sholat Duduk kita zikir, salat dan zikir. Hatta yagliba unnaumu sehingga ketiduran. Atau kita yang bergelut dengan ilmu lagi mutola'ah. Mutola'ah ya mutola'ah. Ngantuk. Di situ-situ aja tuh tidurnya. Tidurnya kalau ngantuk doang, tapi bukan ngantuk mulu, bukan. Kapan aja ngantuk mulu. Ya. Nah, kalau pagi jangan usahakan jangan tidur. Ya. Pagi jangan tidur. Kalau Kamu kalau tidur pagi mau itu mewariskan ya Penyakit ntar, ntar jadi sakit. Sakitnya bukan sekarang, tapi sakitnya nanti. Sakitnya bukan di waktu ini, tapi di waktu nanti. Pagi-pagi. Itu gula darah, ya. Kencing manis. Itu tidur pagi-pagi. Jadi tidur pagi-pagi itu bisa membuat seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Apalagi subuh ya. Yurisul fakra Bisa mewariskan fakir Mengantuknya bukan main ya. Ujian kecuali kita malamnya Begadang kaget tidur sama sekali nah, Kecuali itu nah, Tidurnya kapan habis israk. Nah, kita tidur silakan. Tapi pun jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak ya sama itu mah mandi tukar doang. Ya. Sekedar buat istirahat. Ntar habis zuhur tidur lagi. Kalau kita pengen begadang malam, nggak tidur sama sekali umpama. Ini kalau kita malam udah tidur, pagi jangan tidur. Kapan mau tidur pagi? Mau tidur siang? Tidur lula Ada dua pendapat sebelum zuhur atau setelah zuhur. Hmm. Itu tidurnya kalau lelah ya tidur sedikit enggak banyak sedikit tapi kualitas sedikit tapi kualitas kebanyakan tidur capek udah capek ya enggak eh? bagus orang kau tidur mulu mukanya begini ya yeah. mukanya begini lah begini itu begini Iya, itu dijaga. Atau kita lagi nulis, Oh, zaman sekarang nulisnya mengetik ya. Oh dulu vena oh sekarang ngetik. Tidurnya di tempat nulis, geser, lembaan. <tuh> itu tidurnya enggak banyak, itu dikit. Sebentar udah bangun. Emang sengaja tidurnya di tempat yang keras supaya apa? Bangun malam. Ulama begitu, enggak mau cari tempat yang empuk, ya. Tapi bukan berarti enggak boleh tempat yang empuk boleh. Ya. Lagi bagaimana gitu ya? Supaya apa ditidur? Begitu supaya tidur enggak enggak banyak, cuma sedikit. Udah bangun malam, bisa ibadah. Sedikit tuang tidurnya. Tapi biasa aja. Karena tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu saudara mati. Kebanyakan tidur, banyak saudara matinya. <laughs> Jadi jangan sampai ya. udah tidur malam, pagi. Lihat siapa yang tidur pagi malam. lawan ngantuk kamu ngantuk umpama ni pagi-pagi ngantuk padahal semalam udah tidur masih ngantuk aja kamar mandi udu mandi udu bolak baliknya kamar mandi udu pegang kitabnya entahlah baca buku mana udu jangan hmm. ke udu udu ngantuk udu ngantuk udu ngantuk udu ngantuk hilang tak jangan diturutin aja Nah. Jadi, kata beliau, di antara sesuatu yang dapat membantu, biar dapat sholat malam adalah duduk dalam keadaan zikir atau sholat, sehingga ketiduran. Ini yang begini: tidurnya kagak lama sebentar, tapi kualitas. Dan jangan khawatir, jangan khawatir. Kurang tidur nih, jangan khawatir enggak. Yang penting udah tidur, itu aja. Tanamkan di hati. Yang penting udah tidur, semalam udah tidur. Udah cukup. Cukup, cukup, cukup. Sayang-sayang kita punya waktu. Kebuang-buang. Lihat kamu kalau main handphone. Astagfirullahaladzim. Udah sejam ini. Udah sejam. Nyesel enggak kira-kira? Saya tanya nyesel enggak? Lah kurang sepakat kayaknya. Nyesel apa enggak? Ahli ilmu nyeselnya banget. Nyeselnya banget itu nyesel banget ya Allah. Udah kebuang waktu dengan sia-sia. Astagfirullahalazim. Coba, coba, coba. Nah, kita jangan sampai terbuang waktu dengan sia-sia. Wa di antaranya aidan pula supaya dapat salat malam tarkul adati kal wisadati wal naimi meninggalkan kebiasaan seperti bantal. Bikin empuk aja. <laughs> bikin, bikin pulas. Dan hamparan yang empuk. Ya. Tapi ada juga ulama ya, yang menyarankan supaya tempat tidur yang empuk. Supaya kita bisa bersyukur. Ini kondisinya nanti ada kondisi yang tertentu gitu ya intinya adalah kita bangun malam. Bisa nggak bangun malam? Nih, insya Allah pagi-pagi kamu nggak tidur, ya malam udah tidur, pagi jangan tidur. Ingat, pagi jangan tidur. Entar tidurnya koilula sebelum zuhur atau setelah zuhur, tapi sebentar. entar nah, malam terus ya malam rasa lelah lelah pengen tidur ada alarm diri kita ya tidur Insya Allah antar bangun malam lawan tuh pagi-pagi jangan tidur tapi kalau kamu pagi-pagi tidur nah udah dah bangun malam rasanya sedikit susah andai kata bangun dipaksakan dipaksakan Kenapa? Karena ketika tidur pagi itu tidur siang bagaimana rasanya itu kurang enak. Jadi nggak tertentu gitu. Jadi lawan, 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 lawan. Ya, ya. Wa minhu dan diantaranya pula ya, kecuali kita sakit ya, kalau sakit lain lagi ya. Masuk istisna. Selamatul qalbi minal ikri wal bira'i selamat hati daripada dendam. Jadi jangan dendam di hati ini jangan ada sifat ya dendam jangan ya. Dan bid'ah-bid'ah jangan. Wafuduli humumi dunia, kelebihan-kelebihan yang enggak guna ya, keinginan-keinginan dunia lepas. Keinginan dunia lepas semuanya lepas. Tanggalkan semua. Wa minhu aidan di antaranya pula adalah hubbullahi azza wajalla wa ubul khalwati wa talazzuni bimu, bimuna cinta kepada Allah azza wajalla cinta berkhulwat bersendiri hanya karena Allah dan berlezat-lezat dengan munajat kepada Allah. Jadi senang tuh, senang menyendiri karena Allah. Tapi guru kita ya guru kita guru musuh kita menyarankan khalwat kita dalam keramaian. Artinya apa? Kita tetap di sini biasa saja tapi hati kita yang berkhalwat. Hati kita yang berkhalwat. Walaupun tubuh kita, badan kita bersama mereka tapi hati kita tidak seperti mereka yang mabuk dengan dunia, gitu ya. Allahu Semoga Allah Taala memberikan taufik kita bagi yang demikian itu. Amin ya Robbal Alamin. Karena taufik ini penting. Jadi perlu kita doa. Ini doa nih. Jumlah doa, iya. Insya Allah bagi yang perhatian, Allah akan berikan ini. Ya. Kalau kita ngaji perhatian, saya yakin. Perhatian, sikapnya perhatian, kupingnya perhatian, matanya perhatian, hatinya perhatian, saya yakin insya Allah. Allah akan berikan topik ini. Amin. Tapi kalau umpama enggak perhatian berapa banyak orang lagi ngaji ngobrol. Ada enggak orang lagi ngaji ngobrol? Itu enggak diberikan taufik dia yang dia lagi baca ini. Ya. Yeah. Kadang ngobrol sama orang. Sama tetangganya sih. <laughs> Kadang ngobrol sama ya. Yeah. Bisikan-bisikan setan. Jadi dia nggak konsentrasi, enggak konsentrasi. Itu dia, ngobrol sama bisikan-bisikan setan, enggak konsentrasi. Ah, maka yang seperti itu, ya apalagi ngobrol sama tetangganya, orang lagi ngaji, nggak konsentrasi. Dia nggak diberikan taufik apa yang dia sedang kaji saat itu, nggak. ilmunya kali, sekalipun dia pinter bisa baca kitab tapi ketika dia ngaji dia tidak perhatian, enggak dibakal dia. kemungkinan besar enggak dikasih jadi yang dikasih yang mana? yang perhatian itu yang akan diberikan taufik perhatian perhatian pasang telinganya pasang matanya pasang hatinya nah itu kita kalau mau ngaji seperti itu saya yakin insya Allah akan diberikan taufik dia akan ngamalin saya yakin itu maka oleh karena itu ketika kita ngaji perhatian matanya lihat telinganya dengar tangannya siap pegang pena, hatinya khusyuk. Nanti diberikan topik sama Allah. Al-Iraq wa Iraqnya wa yu'ainu fi'lun mudari'un Yu'ain tu fi'lun mudari'un Wa tajadidu fa'ilu Tajadidu fa'ilnya Al-udu'i mudapun ilaih Wa muta'alikum ma'zupun Ay ba'dal isya'il akhirati Artinya setelah isa yang akhir. Wa zikru zikru bi rafi dengan rafa ataupun ala tajdidu. Wa huwa mudafun. Wa kaful khitabi dan kaf khitab mudafun ilaihi. Qabla al-ghurubi muta'aliqun bi zikru, muta'aliq dengan zikru. Musabbihan halun min kafil khitabi al daripada kaf khitab. Wa iya halun itu hal muakkadatun yang dikuatkan lil amili bagi amil. Nah, ini aku kehendaki ya lafza zikru lafaz zikru. Id huwa yashmalu tasbih aw ghairu karena dia itu meliputi akan tasbih dan lainnya. Wa oh, mustaqbilan mustaqbilan halun saniyatun hal yang kedua. Min kafil khitabi aidan daripada kaf khitab juga. Ya. Muassasatan yang hal kadanya yang di, dasarkan yang didasari. Hmm. Wa ibadatun ma'tupun ala tajridu. Ibadat wa ibadatun ya ibadatun diatapkan atas lafaz tajdidu. Bain azar pun muta'aliqun bi ma'zubin, bain azar yang mutaliq dengan yang dibuang. Sifatun li ibadatu sifat bagi lapas ibadah. Tadi mu'assasatun juga boleh jadi na'at aja ya, mu'assasatun halun saniyatun ini. Mu'assasatun ini wa ibadatun ma'tupun ala tajdidu ibadatun diatapkan atas lafaz tajdidu baina zarfun muta'alliqun bi ma'zufin sifatun li ibadatu zarf ya baina tu zarf yang muta'alliq dengan ini buang sifat bagi lafaz ibadatun ai ibadatun kainatun bainal maghrib wal isya artinya ibadah yang ada di antara waktu maghrib dan isya wa tarkun wa tarkun ya wa ataupun aidon ala tajdidu diatapkan pula atas lafaz tajdidu bima bihasbil admi atip dengan membuang huruf atap wa kalaman maf'ulu tarku kalaman diatapkan atas lafaz tarku ya tarkun ini. wa ba'da muta'alliqun bihi wa huwa mudafun ba'da muta'alliq dengannya itu mudaf wa ismul isharati dan semisalnya mudaf nilai benda-benda nilai Wahwa itu dan itu yang kembali alal mazkuri atas yang disebutkan min al ibadat tidak daripada ibadat bain al maghrib wal isya di antara maghrib dan isya. Wagafilan apa segafilan halun min fa'il masdaril masdar hal daripada fa'il masdar yang dibuang ay tarkukal kalam halah kau nikah gafilan engkau meninggalkan berbicara ketika keadaan engkau lalai. Ay maksudnya ya. Ya, hal keadaan engkau lalai ai an dunia lalai daripada perkara-perkara dunia ya meninggalkan engkau akan omongan hal keadaan engkau ya meninggalkan perkara-perkara dunia jadi jangan sampai di waktu antara maghrib dan isya kita bicara tentang dunia atau berbuat dunia jangan ayan dunia artinya daripada perkara-perkara dunia ya. Yeah. Ya. Yeah. wa kulli yusgiluka anillahi dan setiap sesuatu yang membuat sibuk engkau jauh dari Allah ya. Yeah. jauhin Sesuatu yang membuat sibuk kita jauh dari Allah, jauhin. Wal muradu wairu mutafakirin fizalika. Dan yang dimaksud adalah tidak mutafakirin fizalika. Tidak berfikir pada demikian itu. Wairu mutafakirin. Tidak berfikir. Tidak berenung pada yang demikian itu. Hmm. wazib ala hadza bakiyata umrika wa sur li alin wajid tanbula wallahu alam